Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, pasti heboh. Telah viral sebuah video yang menunjukkan seorang berkemeja kuning memukul seorang pria dengan tongkat baseball. Ternyata motif pemukulan berawal dari masalah parkir. AKBP Mirzal Maulana, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, mengkonfirmasi hal tersebut. Menurut Mirzal, kejadian tersebut dipicu dari permasalahan parkir. Mirzal menambahkan bahwa ia telah memantau kejadian yang viral tersebut. Menurutnya, kejadian berlangsung di sekitaran Jalan Majapahit, Kota Surabaya pada Senin 7 November 2022 lalu. Lantas, korban yang di dalam video mengenakan kemeja hitam melaporkan kejadian tersebut pada Kamis 10 November 2022. Identitas pelaku juga saat ini sudah dikantongi. Korban ini masih berstatus mahasiswa. Unit Jatantras Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkapkan kejadian tersebut usai pemeriksaan saksi dan korban. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.